menjalankan aktivitasnya di dunia malam selama ini seperti apa sih? Saya ceritakan dari tahun 2015 saya masuk di dunia malam di Innovista. Itu saya dipanggil sama manajernya. Saya hanya dipanggil saja untuk melayani tamu-tamunya yang datang. Ya tempat karaoke tapi bisa buat kayak ML gitu. Ruangannya juga sama seperti tempat karaoke biasa? Iya, sama aja.